akun Instagram ibu pelawak terkenal Suib Sepatu telah berkongsi satu video terbaru ketika menjemput pelaku Nuan Sharmila hadir ke majlis tahlil arwah Siti Sarah Raisuddin baru-baru ini. Dalam video itu, ketika Nuan Sharmila atau lebih mesra dikenali dengan panggilan Lala baru sampai di tempat letak kereta, kedatangannya telah disambut mesra oleh ibu Suib, Puan Salamia, ibu mertua Suib yaitu Mak De dan anak-anak Suib, Talita serta Matin. Malah kelihatan Matin dan Talita terus berlari kepada Lala dan saling berpelukan sesama mereka. Jelas terlihat Matin dan Talita ini sangat senang bersama Lala. Malah dalam video itu juga Lala sempat melayan anak kecil Suib, Ayas, di meja makan. Perkongsian video itu telah menarik perhatian warganet. Ada yang menyatakan bahwa suka melihat cara layanan Lala bersama anak-anak Suib. Hingga kini video Lala hadir ke majlis tahlil arwah Siti Sarah telah ditonton lebih 14.000 tontonan sejak ia dimuat naik ke Instagram. Di ruangan komen, pelbagai respon telah diberikan warganet setelah menonton perkongsian video oleh ibu Suib ini. Terima kasih sudah menonton.